apa kan yang ngomong gitu. Makanya kalau misalnya kata dia aku ubah, berarti kamu tetap ngomong yang tadi. Standby take 3, 2 and action. Jadi Gista ini sebenarnya awalnya dari associate producer kan, terus dia naik jadi producer. Nah, naiknya itu juga nggak terlalu lama karena Gista itu orang yang serius banget kalau udah masalah kerjaan. Sebenarnya ada beberapa karakter yang kenapa sih dia itu dikuncir gitu, itu ada alasannya. Karena sebagai producer atau sebagai orang yang dari associate producer naik cepet banget jadi producer, itu orang yang emang kalau ke kantor itu adalah cuma kerja dan kerja. Orang yang simple banget, yang nggak mau rambutnya diapa-apain karena logikanya kalau orang digerai pasti akan ada gini risi gitu kan. Tapi kalau orang dikuncir udah pasti gini, kerjain sesuatu yang penting cepat, kasih ke anak buah, kelar gitu. Jadi hidupnya, kalau hidupnya serius dalam melakukan segala sesuatu tapi fun, beda sama Mutia ya, tapi ada funnya. Jadi karena kita memerankan para kreatif kita, para kru kita, jadi otomatis udah pasti kita juga sangat mendekatkan diri ke mereka. Nggak ada batas, karena kita harus tahu juga mereka kayak gimana, mereka dalam meeting gimana, ngurus artis gimana. Jadi kayak berkaca gitu loh kalau kita sama kru kita, kayak benar-benar oke, okay, kalau gue dimarahin gue akan kayak gitu, kalau gue marah gue akan kayak gitu. Jadi udah nggak ada batas lagi sama